Hai, assalamualaikum guys, welcome back to my channel Ridwan Gaming. Yes, selamat datang ke channel YouTube channel Ridwan Gaming guys. So untuk konten kali ni, one of my game GTA, iaitu GTA San Andreas. Yang Wan ada ajar dekat YouTube channel ni cara pemasangan game ni. So hari ni Wan nak main game ni dan tunjuk sedikit sebanyak tentang game GTA. Sebelum tu, kalian klik dulu button subscribe, like, komen dan share untuk video ini guys. Okay, sekarang kita sudah berada dalam game. Jom kita ke dalam gamenya. Mula kita perlu ambil offline. Lepas tu kita, dia kat sini reserve. Lalu kita geser ke kanan, kita ambil geser ke kiri lah. Kalau guna joystick, geser ke kanan. One guna joystick. Lepas tu kalian nak ambil geser lagi, kalian ambil loot game, ambil BMX. Game ni untuk gilik ni bukan One yang buat. Game tu by Ahmad Chami. Sombong amat. Daripada Chami. So, jom kita layan untuk video ni dan lihat dulu untuk intronya. So, let's go. Jom, kita ke dalam ni. Sekarang kita sudah berada dalam game. Okay, ini untuk ini dia. So, di sini dia ada bengkel. Tapi, itu rumah yang kita keluar tadi. Yeah, so, dia ada bengkel. Kita pergi dekat. Dia auto buka. Lalu dia ada kereta kat sini. Kereta, tak tahu lah kereta apa. Dan motor EFI guys. So Wan tak nak guna. Jom kita guna. Wan buat keluar motor EFI dulu. Okay, Wan akan ambil motor EFI dulu. Ada yang tanya Wan hari tu macam mana nak pilih menit kan. Okay, jap lagi Wan tunjukkan. So kita naik motor. A few moments later. A few inches later. Okay guys, kita buat keluar motor yang buat. Cuma untuk game ni, dia tak ada sound sebenarnya. Sound dia standard je, yang bunyi bung-bung macam. Oh my god! Tapi Wan masukkan sound semua motor dalam ni. Wan masukkan sound motor tuti atau iaitu motor RZ lah, bukan motor 125. So ini untuk motor EX nya. Okay, kita review je eh. Kita ambil kamera. Okey. Ini untuk EFI nya Wan tak tahu dah review apa. Sebab Wan tak pandai sangat motor ni. So ini rupa motornya. Di sini gambar Joker. Nice. So jom kita lihat dari tepi sini pula. Okay, mode sound pun Wan dah ada. Siapa lagi yang nak download game ni, nanti Wan akan letakkan video cara download ni untuk last video. Tu Wan cakap jangan skip video ni. Kalian stay tune video ni guys. Okay, ni YOLO. So clutch kat dalam ni, exhaust, rantai, brake dan macam-macam lagi lah. Kalian boleh lihat sendiri. Zaman sekarang ni kaki motor ramai. Okay guys, ni dari belakang. Dari belakangnya macam ni je. Okay, kita zoom. Okay, plate motor ini WCP9046. Ni dia reka saja guys. So jom kita try test eh. Kita try test. Memang sound 125. Wan pakai sound 125. Ya, Wan buatkan sound. Okay, kalian tak nak masukkan sound ni pun boleh. Wan ada cara pasang mode ni. Password pun Wan dah bagi dalam video tu. Link pun Wan dah bagi yang baru. Ni untuk motor EFI nya
So kita select menu yang senang je guys. Kalian gesekkan tangan kalian dari atas ke bawah, lalu dia keluar menu seperti ini. Lalu kalau kalian ambil kenderaan, lalu kalau nak motor, kalian pilih sepeda motor. Di sini ada LC V4 dan Y15ZR, Y suku. Di sini ada RR set Amerika, EFI macam yang tadi, RSZ dan motor banyak lagi lah, kalian boleh cuba sendiri. So kita lihat untuk ni pula. Sama je, semua motor Wan masukkan sound RSZ guys. Motor yang Wan paling suka, motor yang lain soundnya ialah motor ini guys. Motor kita ambil sepeda motor, iaitu motor Y Suku Y15ZR. Ok, yang ni lain sound yang kalian lihat lah. Oh my god! Wow! Why are you running? Why are you running? Okay, ini soundnya. So kita ambil lagi yang terakhir, iaitu RR. Yang ni best, soundnya memang sedap. Kalau boleh dengar sendiri, macam motor Y15ZR juga sound, cuma so kita lihat. Ni Wan just nak main je. Kalian nak tahu tentang game ni dan nak mood baru, boleh komen ke bawah. Nanti Wan akan ajarkan cara pasang kita ambil awet dulu kat sini. Nice. Please tonton video ini. Okay guys, jom kita test speed macam mana. Okay guys, wow, jika video ini tersegat-segat sebab Wan pasang graphic. Video kita untuk video kali ni, Wan dan nak tunjukkan motor yang ada dalam ni, motor tambahan. Jadi untuk part tu, Wan akan tunjukkan kereta pula. Ini motor je Wan tunjukkan dalam video kali ni, Wan tunjukkan motor. So ini untuk RSZ nya. Sendiri. Yang ni tak ada nombor plate, haram. Ok, ini dari tepi. Ini dari depan. Okay guys, ini je dari depan guys. Jom kita cuba untuk RSZ ni. Okay
you guys, nice guys, kecundang. So guys, sampai di sini saja untuk video kali ini. One just nak tunjukkan yang ada dalam mod V10 ni, mod GTA V10 ni. Ada ramai yang cakap game ni bermain di mana. So One bagi tahu, game ni bermain di handphone sahaja. Dan juga bukan semua handphone boleh main, hanya handphone Android sahaja. Sebab di YouTube channel Ridwan Gaming ni, Wan tidak pernah lagi upload cara pasang game GTA untuk iOS ataupun untuk iPhone. So hanya untuk Android sahaja Wan pasang guys. Wan dah ajarkan cara. So sampai di sini sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk klik button subscribe, like, komen dan share. Dan support YouTube channel ni untuk dapat 500 subscriber untuk mendapat giveaway. Okay, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Wan sebab dan follow TikTok Wan guys. Nama TikToknya Wan letakkan dalam video ni kalau lihat sendiri, sebab akaun TikTok baru. So di situ Wan jarang post video tentang gaming. Post video tentang game juga, tapi bukan game ni, iaitu game ETS guys. Dan insyaAllah Wan akan buat streaming. So kita akan buat stream live. Kita cuba buat live sebab dah lama tak buat live. So guys, sampai di sini saja untuk episod pertama. Kita akan buat last episode lepas ni, iaitu episode kedua. Wan akan reviewkan game creator guys. Game ni juga cuma mood creator. Okay guys, so sampai di sini saja. Terima kasih kerana menonton. Nantikan next video. Sila tonton video cara nak pasang GTA ini. Untuk last video, nantikan next video. Terima kasih kerana